Selamat malam. Kali ini saya akan menghias meal prep. Jadi ada pesanan meal prep dan ini saya sudah buat kulit meal prepnya tadi sore. Jadi baru malam hari saya baru bisa hias karena menunggu suasana di Karawang yang panas, jadi menunggu adem. Jadi ini kita lapisi satu persatu kulit crepe, terus dilapisi krim. Ini krimnya whipped cream cair, dikocok sampai mengembang. Untuk whipped creamnya dan setelah mengembang baru bisa digunakan untuk mengolesi meal prepnya ini, kulit meal prepnya ini. Untuk melapisinya hanya ditumpuk satu persatu. Setelah kulit meal prep, lalu pakai krimnya segitu seterusnya. Untuk kulit meal prepnya ini saya buat pakai teflon ukuran 16 cm. Dengan bahan-bahannya itu tepung terigu 130 gram, terus susunya 375 ml. Untuk gula pasirnya itu 50 gram dan margarinnya itu 40 gram. Semuanya dicampur sampai gulanya larut, terus disaring biar nanti ketika membuat kulit meal prepnya tidak ada gumpalan-gumpalan terigu, jadi harus wajib disaring. Baru-baru dibuat di atas teflon kulitnya satu persatu. Untuk kali ini request customer itu kulit meal prepnya rasa green tea, jadi ini tadi ditambahin pasta green tea 1 sendok. Kalau untuk rasa yang vanilla itu tidak perlu ditambah apa-apa lagi, bisa langsung dicetak ke teflon. Kalau mau rasa red velvet bisa tambahin pasta red velvet. Kalau mau rasa coklat juga bisa ditambahin dengan rasa coklat. Ini tergantung selera. Kalau sekarang ini yang green. Ini disusun satu persatu sampai tinggi nanti. Biasanya ini 20-23. Dan setelah dilapisi dan dihias, dimasukkan ke dalam kulkas biar jadi set. Untuk kulitnya ini karena ketipisan nih, jadi ada yang belah-belah.
minimal dimasukin ke dalam kulkasnya itu 4 jam. Lebih lama itu lebih bagus. Jadi si krimnya itu bisa set. Karena untuk krimnya sendiri ini mudah leleh kalau di suhu ruang. Jadi lebih baik di kulkas ini. Untuk meal crate ini ukuran 16 cm saya jual Rp75.000. Ini buatnya sangat mudah sekali, hampir mirip seperti dadar burung atau apa. Yang terbiasa bikin riso juga kulitnya ini hampir sama buatnya, cuma beda bahan saja. Kalau ini untuk kulitnya full menggunakan susu. Kadang untuk riso ada yang full susu, ada yang pakai air juga. Kalau untuk minyak krep ini full susu dan ditambah gula, makanya rasanya manis. Thank you.
Untuk whipped creamnya juga bisa menggunakan whipped cream bubuk. Jadi kalau whipped creamnya bubuk, jadi caranya itu misalkan whipped cream bubuknya itu 100 gram, ditambahkan air es. Ini harus air es ya, air esnya itu 200 ml, baru dikocok. Menggunakan whipped cream bubuk juga bisa untuk krimnya. Untuk per layernya juga bisa dikreasikan, ditambah potongan buah. Itu bisa juga, bisa mangga, strawberry. Yang terakhir biar pinggirannya nanti kita kasih krim juga untuk pinggirannya. Jadi kita masukkan si krimnya itu ke piping bag untuk menghias pinggirannya agar lebih cantik. Jadi kita masukkan krim ini ke dalam piping bag atau plastik segitiga. Kita hias bagian pinggirnya. Biar nanti agak mudah. Untuk yang eceran saya juga jual yang bentuk crepe roll, jadi itu lebih murah lagi. Saya jual per rollnya itu 10.000.
kita hias pinggirannya seperti menghias kue biar tidak kelihatan berantakan pinggirannya. Tambahin lagi kita ratakan dulu bagian atasnya. Kita pakai spatula, ini juga bisa dijadikan kue ulang tahun juga karena rasanya ini sangat enak sekali. Biar lebih rapi kita pakai scraper. Kita rapihkan ini yang belepotannya. Ini sudah selesai. Terus nanti atasnya dikasih hiasan strawberry.
Nanti ini di atasnya pakai strawberry. Jadi hasilnya seperti ini. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat malam.